Pangsa pasar mobil listrik Indonesia kembali diramaikan oleh kemunculan mobil listrik pertama dari Toyota, yaitu Toyota BZ4X. Mobil listrik ini telah resmi dijual di Indonesia dengan harga lebih dari 1 M. Sebelumnya mobil ini telah diperkenalkan pada saat pameran Gaikindo pada bulan Agustus lalu. Toyota BZ4X ini merupakan penggerak roda depan dan mempunyai baterai kapasitas 71,4 kWh yang bisa menempuh jarak sekitar 500 km. Dengan jarak yang lumayan jauh tersebut membuat kita nyaman berkendara keluar kota. Untuk pengisian baterainya dari 0 sampai 80% hanya membutuhkan waktu sekitar 9 sampai 10 jam. Namun jika menggunakan fast charging untuk mengisi 0 sampai 80% hanya membutuhkan waktu setengah jam saja. Mobil ini dilengkapi dengan fitur yang lengkap dengan layar head unit touchscreen sebesar 12,3 inch, serta dilengkapi dengan panoramic sunroof. Untuk memberi kenyamanan pada pembeli, Toyota memberi garansi baterai hingga 8 tahun atau 160.000 km. Jadi untuk Anda yang mempunyai budget buat beli mobil listrik di atas 1 M, mobil ini patut dipertimbangkan.